Polres Metro Jakarta Utara bersama Satpol PP lakukan sidak di salah satu tempat hiburan yang berada di wilayah Jakarta Utara. Inspeksi ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Anggiat Sinambela, dan Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Sungkono. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melihat penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengelola tempat hiburan di masa pandemi COVID-19. Mas Alia, bahwa kegiatan hari ini adalah operasi PSBB Justisi, di mana tujuannya adalah melaksanakan sidak ke tempat-tempat hiburan. Jadi kita sudah sidak ke tempat hiburan, salah satu tempat karaoke ya tadi. Kita di sana, bahwa di sana kurang jaga jarak. Jadi kita sudah kasih tahu untuk jaga jarak, prokes, protokol kesehatan. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.